Halo bos, kali ini saya ada pengumuman penting, yaitu saya akan mengadakan giveaway besar-besaran. Saya sudah siapkan hadiahnya, ini ada sekitar 80 piece bos ya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway pada kali ini, kalian wajib subscribe channel SS Mipada dan juga follow Instagram saya bos. Dan untuk pengundiannya, saya akan undi setiap 3 hari sekali bos. Dan ini berlangsung selama full bulan Ramadan. Dan setiap pengundian itu ada 5 piece bos. Bagi kalian yang ingin mendapatkan, kalian silahkan wajib komentar di bawah video ini. Nanti saya juga sudah siapkan komentarnya. Kalian tinggal copy paste di kolom deskripsi. Dan di bawah komentar kalian letakkan nama Instagram kalian bos. Oke? Halo bos, jumpa lagi bersama saya di channel SS Mipada, channel yang selalu memberikan konten-konten yang sangat inspiratif, tentunya sangat bermanfaat. Bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel SS Mipada dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel yang sangat inspiratif ini bos. Pada kali ini saya sudah siapkan pipa PVC yang berbentuk lembaran. Bagi kalian yang masih belum tahu bagaimana cara membuat pipa PVC ini dibentuk menjadi lembaran, itu videonya sudah sangat banyak sekali bosku. Atau nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi ya. Dan terus kemudian saya juga sudah siapkan sandal seperti ini. Kalian misalnya mau menggunakan sandal yang lain, itu terserah, bebas, silahkan ya bos. Tidak ada patokan, sesuai dengan kebutuhan kalian bos. Karena kali ini saya akan membuat sandal yang terbuat dari pipa PVC bos. Bagaimana prosesnya? Langsung kita eksekusi. Ini sudah selesai saya potong dan saya bentuk bos, seperti ini ya. Dan sekarang tinggal proses selanjutnya, yaitu proses pelubangan sandalnya bos. Di sebelah sini ya, di sebelah sini dua. Oke.
ini sudah selesai saya bentuk dan juga sudah selesai saya lubangi bagian atasnya satu, terus bagian bawahnya dua, seperti sandal biasanya ya. Seperti ini unik ya, sangat unik. Dan sekarang saya akan mengambil talinya sebelumnya. Ini tali sandalnya sudah saya sediakan, bos. Seperti ini, kalian bisa membelinya di toko dan harganya ini pun juga murah ya. Malah bisa dikatakan sangat murah, bos. Dan sekarang proses selanjutnya yaitu proses pemasangan tali ke sandal yang terbuat dari pipa PVC ini, bos. Oke, bos, akhirnya selesai juga sandal yang terbuat dari pipa PVC. Keren, bos, ini unik ya. Mungkin sandal ini bisa awet juga ya. Ini, bos, unik ya, keren ya. Simple, sederhana. Dan kemudian saya akan mencobanya, bos, ya. Yuk, kalian tonton, lihat seperti apa proses pemasangannya atau proses percobaan. Wow, enak juga, bos. Seperti ini ya, keren. Simple, unik, sederhana, bos. Oke, bos, bagi kalian yang menyukai video pada kali ini, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel Lesson Mipada dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel yang sangat inspiratif ini, bos. Oke, bos, ini sudah selesai ya sandalnya. Keren, bos, ya. Wow, keren, bos. Ini sederhana, kalian bisa membuat sendiri di rumah. Simple. Atau kalian mau memproduksi sebanyak mungkin, bos. Oke, saya berharap kepada kalian jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkreasi. Salam kreatif.